lainnya. Kehadiran dan kecanggihan media sosial sebagai wujud dari perkembangan teknologi informasi membuka ruang yang lebar bagi masuknya berita bohong, fitnah, dan juga hoax. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada triwulan pertama tahun 2023 ada 425 isu hoax yang menyebar di website dan platform digital. Sungguh fakta yang sangat mengkhawatirkan. Karena berita hoax inilah masyarakat menjadi saling curiga, membenci kelompok-kelompok tertentu, menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Kawan pun jadi lawan. Alhasil, ukhuwah antar umat beragama tercabik-cabik. Persatuan antar suku, bangsa, dan golongan pun terobrak-abrik. Disintegrasi bangsa dalam ancaman yang nyata. Bahkan yang lebih mirisnya, merekayasa informasi kini telah menjadi sebuah profesi yang dihargai dengan bayaran yang begitu tinggi. Mereka menari-nari di atas perpecahan umat. Mereka berdansaria di atas kekacauan bangsa. Mereka rela menggadaikan bangsa dan agama demi sesuap nasi. Oleh karena itu, hadirin, untuk menjawab permasalahan ini, izinkanlah kami tiga serangkai untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam menyikapi realitas hoax. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya ayyuhalladzina
lagi, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu. Hadirin dan kaum muslimin yang insya Allah penghuni syurga, Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Mudir jilid 13 halaman 567 mengatakan bahwa ayat ini secara historis turun berkenaan dengan kisah Al-Walid bin Uqbah yang diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Bani Mustalik untuk mengambil zakat. Ketika kaum Bani Mustalik mendengar hal itu, mereka bergegas keluar dan menunggangi kuda-kudanya untuk menjemput dan memuliakan Al-Walid bin Uqbah. Mendengar hal itu, di tengah jalan, hati Al-Walid bin Uqbah tiba-tiba gentar dan merasa takut karena menganggap mereka akan membunuhnya diakibatkan konflik masa lalu yang pernah terjadi. Lalu kembalilah Al-Walid bin Uqbah kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, innal qawma hammu biqatli wa mana'u sadaqatahum." Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka datang hendak membunuhku, bahkan enggan mengeluarkan zakat mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah marah dan segera mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Kemudian datanglah utusan kaum Bani Mustalik untuk berklarifikasi seraya berkata, "Ya Rasulullah, sami'na bi rasulika fa kharajna nakramahu wa nu'addi ilaihi ma qabilna min as-sadaqah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami keluar bukan hendak membunuhnya, tetapi untuk memuliakannya dan menyerahkan zakat kepadanya. Maka dari itu hadirin, turunlah surah Al-Hujurat ayat 6 ini. Hadirin yang mulia, oleh sebab itu Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim juz ke-7 halaman 370 mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik dan hendaklah mereka bersikap sabar dalam menerimanya. Lebih lanjut di dalam tafsir Al-Wasiyat lil Qur'anil Karim Syekh Muhammad Sayyid Tantawi pada juz ke-13 halaman 304 mengatakan bahwa fatabayyanu bi ma'na ta'anni wa 'azama ta'jil fil umur hatta tadhhiru al haqiqata fi ma akhbara bihi al fasiq. Bersikap sabar, teliti, hati-hati dan tidak tergesa-gesa hingga terungkap hakikat kebenaran yang disampaikan. Dengan demikian, ayat ini secara filosofis merupakan landasan yang sangat esensial dalam menghadapi derasnya informasi yang disebarkan berbagai media.
sebenarnya. Hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah. Namun kenyataannya di Indonesia tercinta ini hoax semakin mengganas, fitnah semakin memanas, penyebaran berita bohong semakin beringas. Tanpa yang diabaikan, klarifikasi ditinggalkan. Tak pandang salah atau benar, asal menguntungkan. Alhasil, kita sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita sukar memisahkan antara yang fakta dan yang dusta. Kita pun sulit membedakan antara hoax dan realita. Sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang fakta jadi dusta, dan yang dusta jadi fakta. Umat kebingungan, bangsa bagai tak bertuan. Betul hadirin. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita dalam kehidupan yang rentan kebohongan. Tabayyunkan itu dengan akal dan pikiran. Allah tidak suka segala kedustaan, karena itu bertentangan dengan Islam. Penyebaran hoax adalah kezaliman. Ketelitian itulah yang diperlukan. Bahaya fitnah sudahlah sangat kejam. Klarifikasi haruslah diutamakan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam keras para penyebar berita dusta. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 berikut ini. Maha benar Allah yang
Dr. Wahba Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir jilid 9 halaman 464 mengatakan bahwa ayat ini merupakan bentuk teguran Allah bagi para pembawa dan penyebar berita dusta. Dalam ayat ini juga Allah menyebutkan tiga bentuk perbuatan dosa yang menyebabkan mereka tertimpa azab yang besar. Pertama, membuat berita bohong. Kedua, menyebarkan suatu berita yang belum jelas kredibilitasnya. Dan ketiga, menganggap itu sebagai hal yang biasa dan remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu adalah dosa yang sangat besar. Mari tabayyun, berantas hoaks demi Indonesia yang tangguh dan kokoh. Hadirin sidang jemaah syarhil yang dirahmati Allah, dari uraian syarahan yang telah kami paparkan dapatlah diambil kesimpulan. Yang pertama, sesungguhnya Islam telah meletakkan landasan-landasan etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap tasabut, tabayun atau klarifikasi agar terhindar dari bahayanya fitnah, hoaks, dan berita bohong lainnya. Dan kedua, penyebaran berita hoaks adalah perilaku tercela yang dapat merusak agama dan memporak-porandakan eksistensi bangsa. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Simul indah dengan pulau tepi. Batu si apung-apung sangat menakjubkan. Segala informasi mestilah diteliti agar terhindar dari hoaks yang penelitian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal ilah. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, kita akan break sejenak.